Hi guys, welcome back to my channel Rosi Alam. So, kita masih berada di Miri. So, hari ini kita masih bersama tim Abu Bilun. Kita malam ni kita nak makan salai babi guys ataupun sinalau babi. Okay, so pada malam ni kita berada di Permajaya. Setelah sekian semalam kita sangat busy dan keletihan. So, hari ini kita santai-santai. Kita bawa satu tim. Kami satu tim YouTuber Sarawak. Untuk makan di kedai sini, di mana sekarang Miri tengah hot dengan salai. Dan hot lokasi kita berada di Permajaya sini. So di sini adalah tempat ya, begitu banyak. Setengah riuh di sana. You boleh minum juga sini. Apa yang kamu mau tahu adalah, yang kamu mesti mau tahu adalah kalau kamu limpas di sini, ada guys. Nampak guys. Salai sudah, rumah salai sinalau babi salai. So, jom kita tengok macam mana rupa salai Miri style guys. Stay tune. So, kalau kamu melalui di sini guys, kamu boleh nampak satu stall sini. And then kalau kamu orang tahu Andy Saloon, kalau dari ini adalah highway dari Permajaya dari Kuala Lumpur atau Brunei nak menuju ke Bandar Miri. Dan seberang ni adalah Imat. Oh, Imat tu dan Miri. And then kalau kamu nampak sembok besar-besar sini, Andy Saloon. Sini ada rumah dia guys. Ada satu pondok. Di mana? Ini kita bawa. Dia ada kelainan sedikit daripada daging panggang biasa. So, dia akan memanggang sini pakai kayu guys. Dia rupa sama tapi bukan dia guys. So, ini adalah barisan-barisan. Salai babi guys. Saya sudah makan tadi. That's why kalau saya cakap sedap, sedap lah tu. That's why saya review ni guys. Selain daripada ni, kita ada BBQ. Three layer. Kepala manok pun bisa guys. And the perut. Kita jumpa dengan dia punya Tokineo. Tokineo, yes. Apa nama you punya stall ni Tokineo? Rumah Salai. Rumah Salai, okay. But ini Indo tu, jenis buat lo. Desain dah, shop lah desain dah, dah jawab dari klinik desain dah. Okay, pukul berapa buka? Start dari pukul 2 PM sampai pukul 11 malam. Sampai 11 malam, oh tu buka, memang buka petang punya lah. Iya, memang buka petang. Pagi, tengah hari tiada? Tengah hari tak ada. Okay, tutup? Tutup sampai pukul 11 malam lah, ataupun sampai dia habis. Oh, sampai dah habis lah. Okay, so maksud dia tadi, pukul 2 kamu masukkan kayu, pergi bawah, bakar. Yes. So, pukul berapa kamu suggest orang untuk membeli kamu punya salai? Dalam pukul 4. Pukul 4. Yeah. So, pukul 4 kamu boleh datang sini guys. Kalau kau datang pukul 2, babi dia belum masak. Yeah, sebab dia perlukan masa 2 jam untuk menyiapkan babi yang sedap ni guys. Sekarang dia, jom kita tengok. Ada orang pergi panggang. Dia panggang tu. Ini dia guys. Perut. Jom kita tengok dia pergi panggang guys. Inilah perut dia. Ini nama dago. Dago ya. Untuk perut manis. Berapa lama sudah buka sini? Hari ini. Hari ini buka. Second outlet lah. Second outlet, first outlet. Dekat Taman Jelita Taman Tunggu. Taman Jelita Taman Tunggu. Okay. So sana adalah first outlet, inilah second outlet. Yang first tu berapa lama sudah? Yang tu masuk 5 tahun. Sudah. Sudah lama ni. Ini sudah bukan baru-baru ni, cuma tempat dia ini adalah second outlet dia orang guys. And then kalau kamu beli babi di sini, salai, kamu mau salai ataupun panggang biasa, betul? Betul. And then kalau kamu minum-minum, kamu orang boleh pergi sana. Sana ada beer bar. Macam-macam jenis bar. Beer. Nanti saya akan bawa kamu orang pergi di sana. So kita nak tengok anti punya sos. Itu killer dah. Cuba terangkan. Untuk salai kita pakai sos lah. Okey. Untuk panggang, kamu orang pakai sambal belacan. Sambal belacan. Itu ialah keunikan di Miri, guys. Di tempat lain tiada. Di Miri sini, kalau kamu makan panggang babi, dia ada sambal belacan. Saya jumpa di Kuching cuma ada satu saja, guys. Yang ada pakai belacan. Tapi dia memang orang Miri. Dia sudah buka panggang tu, guys. So, apa dalam ni? Yang ni kita orang pakai tu cili. Dan kita orang goreng dulu. Okay. After that mix dengan ajinomoto dengan itu garam kasar. Garam kasar. Ini dia memang garam kasar. Oh, garam kasar. Yeah. Okay, last saya mau tanya soalan. Kamu bangsa apa? Saya Lumbawang Iban. Lumbawang Iban. So konsep ni semua ada macam orang Ulu. Campur lah. Ya, campur.
Oke. Okay. Oh. Orang lawas. So lawas dengan Sabah terjauhkan. So laki kamu orang? Laki saya orang Sibu. Orang Sibu. Oh, Iban. Ya. Iban Sibu. Oke, okay, kita nak bawa kamu orang pergi tengok sana kalau kamu sudah order babi sini. Kalau kamu mau tahu harga dia, saya akan kasih tahu kamu. Kamu datang sini, tapi harga dia memang berpatutan. Kamu datang sini, tidak rugi. And then, tengok guys. Memang betul-betul sedap. Dia panggang, siap-siap panggang fresh, bukan panggang lama-lama. Dia akan memanggang semua ni yang fresh punya. Dia tidak simpan punya. So, kalau kamu orang nak order ni, kalau nak makan tapau boleh. Bawa makan pergi ke sebelah sana pun boleh. Okay guys, so jom kita bawa kamu orang pergi ke tengok apa dia orang ada jual sana. Kamu boleh bawa babi kamu tadi pergi ke sana. Kita mau pergi sebelah sana. Kita pergi boleh bawa masuk ke sana. Sana kita punya tim Abu Bilun sudah masuk di sana. So ini dah orang nak di luar pun boleh, di dalam pun boleh. Dan tempat sini memang dingin. Kita hari ini celebrate selepas kita bekerja keras beberapa hari. Kita bekerja keras, so kita jom semua di sini. Hi guys. So semua ada di sini. Ini toke. Ini toke, toke. Ah, toke. So ini toke dah. Toke salai. Toke salai. Boleh kenakan nama? Nama jatuh. Nama dek. Oh, nama John. Nama John. Yeah. So tapi bisa kah udah bini dan mana tadi? Semua detail-detail pasal tu lah. So kalau kamu mau cari salai terbaik di Miri, boleh cari John lah. Alright guys. Oh, ambil hal licin lah. Okay guys, kalau kamu nak makan babi itu, sini banyak juga macam-macam jenis membearing. Kita boleh cari beer. You angkat sini beer, ada macam-macam. Miri memang heaven beer. Kamu ada Kesbert, Sandy, Soju, semua ada. Connelly, ada jenis stout, Kono, Sagota, Camel. So kita ada pelanggan dari, bukan pelanggan, teman dari JB, King of Sekota. King of Soju. Bawanya mana? Kita isikan, stick lama ke. Oke, subscribe. Subscribe. Bagi harga ada miri, itu indah. Bisa indah. Bisa indah. Bisa indah. Nyamai babi ya? Masak. Nyamai? Salai rumah. Rumah salai, rumah salai. Oke. Sedap? Soju. Okay. Yang penting sih soju. Soju bisa ya? Ini soju ada nama ini udah setahun ya? Hah? Ini soju ada? Nanti ke rumah ya. Oh? Oke. Okay. Usin dulu. Ya tuh bahaya, betul. Bahaya, kita emang bawang, bawang. Kentang datang, potato datang. Kangau. Hi guys, aus. Ini lagu keyboardnya. Aus. Ini lagu ya. Ini mulai ya. Lasnya lagu rekung. Terimak deh, terimak deh kene. Kangau. Terimak deh kangau kelir jabu. Hai. Aus. Kita ada Nera di sini. Oke, Nera. So, panci-panci minyak wangi. Nana, bisi minyak wangi. Ya, coba deh, mubang deh.
sepet dulu, nyamai kena. Nyepet dulu. Oh, perfume. Oke. Okay. Ini adalah Nera perfume. Jangan lupa dapatkan Nera perfume dengan Cikgu Rebecca. Cikgu Rebecca. Kalau di Miri? Agent saya. Di Miri? Di Miri. Sekarang belum ada. Sekarang stok. Anda mau? Oke, okay, so cari. Kontak-kontak saya. Nana Ube. Halo, halo. Halo, halo. Pim tepi, pim tepi. Oh, sebab sebab ini review babi salai. Sorry ya. Bukan review perfume. Ini review babi salai. Okay. Bukan. Eh, bro. Ah. Sis. Okay, okay. Salai kena asap asap. Okay. Kena asap asap. Pandai cikgu. Promosi salai dulu. Ah, pandai cikgu. Okay. Sama lah sama. Kamu tidak makan babi lagi? Rangup. Ya bisi salai, ya bisi panggayan. Cikgu? Saya ha. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Bisi apakah salai Johor? Salai Johor, ada salai. Ada, ada naik. Okey, okey, okey. Jika nyalai, nyalai ke diri, dia berjumpa. Okey. Ini rasanya macam, dia salai tapi enggak lihat. Enggak lihat. Enak, ada juicy. Sambalnya, nyalain ke disana, dan itu masak. Bomba. Oke. Okay. Tidak makan salai. Haus. Babi Cina. Oh, babi Cina. Ya, cikgu, kamu tidak makan? Saya sudah makan. Makan lagi. Okay. Tidak ada bukti? Mesti ada bukti. Ini satu, kalau korang nak tapau, tapau. Lepas itu balik rumah, buat masak sup, gula ha. Halia. Terong asam. Yang main. Tak payah nyalai sendiri. Hmm. Oke. Okay. Tak perlu nyalai-nyalai. Sudah habis? Sudah? Wih, marah? Marah. Marah? Mangahnya dia. Mangah ada dia kali ini. Saya pun gak makan. Oke. Okay. Saya sudah makan salai. Saya makan perut. Macam biasa saya celup. Mangahnya dia. Mangahnya dia. Mentah-mentah rambut dia sangat cantik tocang. Dia punya... juicy. Perut tuh. Ah. Kita makan, jakut lah. Kita makan rasa macam... Masa, rasa perut babi lah. Oke. Oke. Ah, lepas makan tadi bawa sap macam mana? Ah. Ini baru sambal benar. Ah, oke. Okay. Nera suka tu. Nada itu suka. Oke. Ini paling sedap. Ah. Air tiga rasa masam. Oke, minum. Tiga rasa masam. Ini enggak bisa liker lah, Nay. Kosong. Oke, oke. Wheat grass. Oke. Okay. Oke. Okay. Ah. Kita kena asam kan? Ah. Lepas dah kena asam, nanti wangi. Lepas dah kena asam, kau pergi dating, mesti jangan wangi. Oke. Okay. Oke. Okay. Jika wangi, wangi mesti kena apa? Ah. Apa cikgu? Ah. Mesti lah kena Nera perfume. Lanjut cikgu. Lanjut cikgu, okay. jenama. Okay. Jenama, ya. Yeah. Jangan lupa beli perfume Nera perfume. Kalau tak wangi, kalau nak mewangi macam saya, lalu je orang Miri ejen kita. Ejen baru kita, Nana Ube. Okay. Baru rekrut malam ni, sign. Sebelum mabok. Okay. Bagaimana kita nak pancit? Ini botol buka. Tak suka tinggal buka. Tarik, okay. Nampak lubang dia, pancit kan? Pancit, oh. Kalau nak tahan lama, sini lah. Ini unisex. Kalau nampak ni, nama ni unisex. Boleh pakai? Kalau warna ni. Terus tidak bau asap babi? Nak lagi? Pandai ya, promote ya. Okay, berapa satu botol? Oh, sudah pro, sudah. RM20 saja, guys. RM20, RM20. Mesti kau wangi-wangi. Wow. Nyaga kita dating bau jani. Okay, terima kasih. Maksudnya kalau kamu sudah kena asap salai babi, belilah perfume Nera. Okay, kita buat review nih dua dalam satu lah. Nah, kita jalan lagi Nana Ube.
macam mana rasa makanan di sini tadi, salai babi? Salai babi dia memang signature, harus cuba. Enak banget. And then ada siapa yang teringin sama makan pala manuk, ipsi busta, dekat sini. Rating untuk 5 star. Untuk 5 stars ya. 4.5. Kalau kamu you order baru 5. Ya, betul. Jawapan safe. Ha? Jawapan yang safe, ha? Tapi kan memang sedap lah. Cuma dia perlu banyak customer lagi. Sebab dia hari pertama dekat sini baru buka, baru buka. Hari ini start. Tapi sayang siapa nak makan baca tu mesti sambal. Sambal 5 star. Okay. Tapi yang babi salai memang nyamai lah. Atau tanpa belacan lah. Tuh, besi belacan. Okay. Okay. Right. Aku lima, memang 5 style lah. Itu macam ayam penyek style lah. Enak banget. Enak banget. Okay. Ah, ini yang bau tau. Bukan pasal perfume lah. Orang nanya pasal salai. Salai nama? Salai babi. Ah, nyamai kah? Nyamai. Asrati? Nyamai. Sedap. Nyamai? Nyamai salai? Berapa star? Dari 5. Ah, 5 star berapa? 4.5. Okay. Alright, thank you. Ah, kena ya saya. Bentar ya. Labas seduai dekat ngau korang. Aku berasa kami selalu itu. Kita tinggal pilih. Atau lain lah suara. Terjalan pendiannya. Cukup betul lah itu. Kami disponsor oleh Tukai Kena itu Rumah Salai Sinalau Babi Salai sampai ke Sarawak Street Food. Miri style. Desa Indah Wujud Desa Indah Permai Jaya. Tempat ini Desa Indah Permai Jaya. Jaya. Serbu guys, serbu ramai-ramai. Serbu ramai-ramai. Ramai. Oh, babi panggang, babi salai, perut babi. Saya manual. Semua bisa pemakaian. Dagu babi, beri dia ramai. Steady. So kedai saya deh. Ramai ramai, ramai. Licin, tempat kami saya tahu. Ya, kami di sini aja. Sup pakai. Air ramai, beer. Okay, beer. Kopi, teh, bisa pakai atau? Santai-santai, paling mana lo tahu? Cukup panas, lo santai-santai. Jumpa boyfriend, skander. Laki bini, family, boleh makan itu. Boleh ya? Boleh. Okay, sana. Bisa meja-meja untuk yang ke boyfriend-girlfriend boleh itu. Betul-betul teluk, bisa mana-mana lo. Datang kita. Uji kemarin. Kita orang miri, anak lepas dengan peluang. Datang kita. Okay, lai. Mayu-mayu pat babi. Nama favorite? Babi salai lah. Okay. Bagian tiri layer kah, pendiam kah, hati ya kah? Semua. Aku minat semua. Semua sekali? Seluruh babi aku minat. Wow. Seluruh yang ngepuk body ke, ngepuk kaki ke, ngepuk pala ke. Ya. Nyamai. Okay, Bapak. Nadai? Tapi, aku ngepuk minat. Berapa star sebagai kemarin? Aku meren 5 bintang lah. 5 bintang? Ya. Wow, 5 bintang guys. Mantap enak guys. Okay guys, kita ada orang datang dari jauh, import. Ini datang apa nama dari Dubai sana, Dubai kah? Ya. UAE. United Arab Emirates. Betul. So kita ada saudari Tungku Kitai Channel. Okay, sebab dia mengidam lama tak makan ni selama berapa? 5 tahun. Okay, first time beliau datang sini, dia orang merasa salai babi di Miri. Okay, apakah rasanya dan macam mana anda mau menilaikannya? Okay, first thing, macam look, wow, betul-betul sedap. Saya tak bohong, betul sedap. Ada rasa asap salai itu, smoke kan? Yes, cukup very dan nyamai. Jadi dah nyamai? Yes. So, pasti datang lagi? Confirm. 2-3 kali repeat. Pasti datang lagi. Rumah asap.
Babi Salai. Babi Salai Permai Jaya, Miri, Sarawak. Oke, okay, di UAE ada salai kah? Mana ada salai? Nggak ada salai. Tidak ada salai. Kasih itu deh. Oke, okay, dari untuk dari 5, berapa kamar star? 5? Ah. Of course lah. 5 star? 5 star. Alright, terbaik. Terima kasih kepada tuh kita ya. Dan sebenarnya ada pulau guys, pulau. Pulau guys, tuh adanya guys. Guys, sampai di sini saja kita bersantai-santai dan setelah kita sekian semalam bapak hari ini kita kesibukan untuk menguruskan kita punya annual dinner di Eastwood semalam. So sehingga kita berjumpa lagi dan kita sembang-sembang bersama rakan-rakan YouTuber yang datang dari JB, ada datang dari UAE, ada datang dari Kuching, semua ada di sini guys. So malam ini adalah merupakan malam ada yang balik, ada yang sudah balik, orang Halil Jabu sudah balik. So hari ini kita masih santai-santai bersama-sama tim. Sekarang kita berjumpa lagi kepada yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, love, comment. Hope to see you guys in my next video. Bye-bye. Bye-bye.